الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين.رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زدنا علوما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصوابلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويلاللهم علمنا ما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابهاللهم نور قلوبنا بهدايتك كما نورت ضوء شمسك أبدا أبدا اللهم نور قلوبنا بهدايتك كما نورت ضوء شمسك أبدا أبدااللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين يا رب العالمين aku mana pika tak nak bunyi ni dalam ni saja nampak bunyi ni dah betul mana Rano tu acara pika. Rano, tak melah. Tu mana? Muka. Tak bertemu lagi, Masya Allah. Bapak, tu mana? Tu mana? Betul mana, Bapak? Tu mana, aku? Tu mana tak email? Ada sekolah tak email, tak ada hari. Tak masuk ke mana? Tak hari bangun dah. Tu mana?Eh? Gena? 248 betul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليلوسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبيرذلك بأن الله هو الحقوأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير
ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ ولا مولود هو جار على والد على والده شيئا ni bacaan mengikut zahir yang tulis dulu nah lepas tu kau kira semula assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi di antara ayat yang dibaca tadi masih lagi Allah Subhanahu wa taala di dalam bentang berkaitan perkara yang menunjuk di atas adanya Allah dan kuasanya Allah taala dan untuk nak membatalkan pegangnya bagi di antara kaum-kaum kafir yang ada di Mekah yang ia selalu syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dia betang ayat yang kita baca tadi untuk jadi pengajaran bagi kita sebagai hamba yang beriman menjadi hujjah terhadap bagi segala orang-orang yang syirik dan orang yang kafir. Setelah di antara ia inat atau ia degi tak mau berimi lagi pula di antara tak percaya akan apa saja yang selalu kita berdali seperti mana yang tengok klik semalam di bakok nak orang Islam beberapa ramai di antara duk belarak sehingga nah bagi orang duk komen di bawah tu ia kata bahawasanya kita orang Islam ni pergi Tuhan tak tahu mana bohong cirak-cirak ia kata duk pergi di antara perkara yang tak nampak perkara tak boleh tunjuk di mana saja tengok tu nah bagi orang yang Allah Ta'ala tak ada winur ime kriya tu kak ia tak nampak selalu dah adapun kita sebagai orang yang ada nur iman walaupun royak perkara yang tak terima oleh akal sekalipun akan tetapi perkara tu nah perkara ghaib yang kita mesti kita kena berimi tu dia oleh itulah Allah Subhanahu wa taala dia selalu diantaranya dengan bentuk ayat alam tara أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارِ كِتَاب تو يُولِجُ اللَّيْلِ قرآن ia buah hari dekat bawah tu mengikut hak betulnya يُولِجُ اللَّيْلَ كِتَاب nah ia buah hari يُولِجُ اللَّيْلِ يُولِجُ اللَّيْلَ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى tengok arti dulu sepintas lalu kita
kira pengerti ya. Kata dia, tidakkah engkau lihat engkau tu siapa? Nah, kata tidakkah engkau lihat bahwasanya Allah Ta'ala itu Tuhan yang masuk akan malam pada siang dan masuk siang pada malam dengan lebih tiap-tiap kedua-duanya sekadar yang kurang daripada yang lain, dan menjalankan matahari dan bulan tiap-tiap daripada kedua-duanya berjalan kepada falaknya. Apa falak? Tempat perjalanannya hingga sampai masa ajal yang tetap, iaitu hari kiamat. Itu dia panggil makna sepitah lalu. Sepitah lalu tu je. Kemarin kalau kita turut zuhir sepitah lalu begitu, geti ke tak kita? Boleh ambil pahal ke tak? Ni. Nah, sabit itulah kita kena ambil huraiya di antara ulama yang ia hurai apa nak wayak pada ayat ni. Kita kena tiruk dia. Kerana dia di antara ahli Allah Ta'ala beri di antara kepada hamba dia ni, dia panggil ketetua. Oleh itulah nak wirti kata rana. Nak wirti betul ni. Sabit tu dalam kitab Yakutun Nafis, dia sebagai untuk buat cara mengingat terhadap baik kita. Jadi di antara pernah berlaku masa-masa salah dulu ni. Iaitulah dia panggil Abu Musa Al-Ash'ari. Dia gamihi dalam medan ilmi usuluddin. Dia mihi dalam medan di antara ilmu aqidah. Kemudian satu ketika ada orang yang tanya masalah dia tak imi. Ditanya masalah dia, apa hukum seorang laki-laki pergi menyusu pak bini dia. Berlaku dah masa tu. Tak milah. Orang yang tanya dia, apakah hukum seorang laki-laki menyusu pak bini 5 kali kini? Masa salah lah kata ada masalah tu. Imam Abu Musa Al-Ash'ari jawabnya, haram tu. Makna kata mung dengan bini haram, jatuh tolak dah lah. Tiap sebeh orang tu. Setelah teriak-teriak berjumpa dengan Abdullah bin Abbas. Nabi berdoa, Allahumma faqih fid din. Apa yang kata hal kamu yang kata Allah ambo negok hala menyusu ya kata pak bini 5 kali kenyi. Kama dia gut Abu Musa jawab katanya jatuh. Allah menabah tanah. Giwa ya tak jatuh. Tengok. Tak jatuh. Kama dia apa sebab? Syarat nak isbatkan radha'ah menyusu. Satu di antaranya, orang menyusu tak siapa umur 2 tahun. Demo umur berapa? 40 dah. Tak jatuh. Bilanya begitu, Abu Musa Al-Ashir kata kan, apa murid tanya, apa fekoh pada aku? Semua kita tanya apa fekoh pada aku? Aku bukan ahli fekoh. Mereka tanya apa fekoh pada aku? Aku bukan ahli fekoh. Sebab apa tak kena ahli fekoh? Aku jawab zuhir ya. Nak suruh reti kata kan? Masalahnya buku buat fiqih Abdullah bin Abbas. Dan lagi pula, satu ketika orang ada pegang katanya tolak 3 sekaligus jatuh sur, okay? Masa Nabi, masa Abu Bakar begitu, bawa masa apa masa Sayyidina Umar, maka ijmuk sahabat pula di situ bahawasanya tolak 3 sekaligus jatuh 3. Ijmuk nasuh tu dulu. Asal dia mumbih tu ada berlaku.
skema dia satu ketika pula semasa Sayyidina Umar dia khalifah. Sayyidina Umar dia khalifah, orang pergi boleh pergi duk minum arak. Hirik tangan mari siapa pada Sayyidina Umar. Semua nak hak nak dia nak godel. Sayyidina Ali kata, "Hey ya Amir, Amirul Mukminin, godel apa dia?" Kejut Sayyidina Umar. Orang ni sudah isbat suatu perkara yang menyabitkan kena hak iaitu minarok. Sayyidina Ali tanya, dia hodir dah tanya dulu. Yang minarok dengan sengaja rupa caraan. Allahumma kata aku kalau tak ada Sayyidina Ali kat, banyak lagi lah manusia akan jadi rusak. Lepas tu Sayyidina Umar tanya, dia kata ambo ni, dia kata ya minarok tapi orang tipu, tak khabar, lepas benda. Aneh. Uriti kata ana ahli fiqh tu suku. Nak uriti tu ana neng kesilapan orang yang tolak. Nah, semata-mata di antar pegawai Quran hadis. Ani. Ya difak betul dah. Sabit tu bila dia tanya bab fiqh walaupun datang hadis, ada hadis pergi-pergi sekalipun, kita suruh pada ahli fiqh dia faham ke mana. Nampak tak? Lalu tu dah sepuluh kita ni, kita bermazhab mana ta'imil lah? Kita bermazhab Imam Syafi'i. Kita kena selalu sedikit Imam Syafi'i pahal lagu mana hadis tu. Tuhuk dia. Haa ni. Imam kita Syafi'i, dia pahal ya istimbak, ya pahal hadis tu kok mana. Tuhuk dia. Haa tu dia. Ha supaya kita nak taklid mazhab Malik. Bukan tak leh nak taklid mazhab Imam Malik ke Imam Hanbali, tak ada masalah. Tapi semula secumi kita tilik hak imam kita Syafi'i dan ashab dia menggalak. Seperti niat puasa awal-awal bulan Ramadan. Sehingga yang kata afdal aula malam pertama, niatlah malam afdal malam pertama. Nah, selalu di antara kita kena taklid mazhab Imam Maliki. Tengok yang galak. Selalu kita kena taklid mazhab Imam Malik pada niat malam pertama. Ah, tengok tengok tengok. Tengok tu. Nah, yang ni lah boleh setuh lah awal-awal ni. Nak we kita tak saya dia keliru eh. Ni kita ni keliru seperti itu juga. Ha ni ni tak apa hari lagi maya raya ke? Ya raya maya rana. Pada ke? Hak babar ruko cerita sekali ada sih ma Allah Taala dah hantar dalam YouTube, hantar dalam kaset ceramah. Dia kata, "Eh, puasa nyanyulah orang ni." Nyanyu setakat dia dok je kata. Degi sebar royak kat orang pulak, dia kata. Gapo? Bentuk semaya daripada Nabi sendiri buat. Dia tak si buat tak apa. Giduk waktu buat hukum pula dah sunat dia sejik. Ya, imam kita Syafi'i. Ni nak royak atau orang kriya ni. Giduk royak kata imam Syafi'i. Dia tak setuh nama dak. Dia tak imam Syafi'i ni nak royak atau setakat dia dak. Gila waktu berhukum pandai-pandai kata bahawasanya sunat sejik. Padahal Nabi buat pada. Ha. Yang ni lah kita mesti kita kena ambil pahal sangat-sangat kelimuh yang dilotar, kelimuh yang diberi oleh mereka itu. Boleh telah dak dengar tengok Allah apa gitu lalu. Ni nak ayat tadi khukuh Imam Syafi'i dia khukuh lagi. Apa tah lagi tok guru kemacar supaya kita ramai-ramai ni kan. Upai mulut je lah. Kenapa? Ha? Tu yang dipakai Imam Malik hak cocok-cocok dengan dia wak padah. Hak lainnya tak pakai. Ia katanya nak pergi bahasa kata ulama tu. Bahasa ulama ni. Kita bila kata hak cerak-cerak goyak dalam hadis lagu tu, kena pakai hak hadis tu lah ia kata. Ha ni hak dia duk goyaknya.
Pak ni tego kita Datuk Guru ni dengar kelimah tubik mata. Pas kata dia ni bukan kata anak kena seri ya kata. Ambon sia gati bila orang berjuruh orang pandai ni Allah. So sia gati ke demo. Ya sia darwa. Sia kerana berjuruh dia, sia kerana tak berjuruh dia. Eh pandai ya kecek. Jadi orang berjuruh aling pandai. Tapi seriye gati tinggal lagi senuh dak ambil fikrah ya lagi. Allah pandai dia berkecek. Ni nak wayak kata kelimuh mereka itu dak buat-buat kata. Masya-Allah. Padahal boleh ukur kedok dia dengan imam kita Syafi'i. Ya boleh ukur kedok dengan para al-a'immah al-arba'ah. Padahal itu nak suruti kata bahasa teh bagi ahli masing-masing. Sabit satu ketika imam kita Syafi'i dia nak mengarung bak ilmu hadis. Guru yang lari ya kata. Wakil yang lari kata kerana imam Syafi'i hara tak akan mengarung ilmu hadis. Engkau orang ashabil fiqih. Sabit tu kita berdalil katanya Nas Qur'an hadis ijmuk qiyah hak ashab Syafi'i. Maliki tak leh. Maliki hujjah apa yang dibuat di ahli Madinah. Imam Maliki bukan hujjah qiyah pah dak ya. Di sisi Imam Maliki bukan kata dalil ataupun naf nam isbatkan beberapa perkara pak ni dak dia. Jadi di antaranya Imam Maliki ia besar di atas ma fa'ala ahlul Madinah hujjah. Jadi apa saja ahli Madinah buat hujjah be. Dia dekat situ. Pasal ia kata di Madinah mahallul wahyi, tempat turun wahyu. Asabik tu Imam Maliki buku bab semaya terawih ia boleh ijtihad cara dia hingga siapa 30 ni rakaat. Tambah witir pula 3 jadi 30 ni 39. Setengah itu tambah lagi witir 11. Jadi 30 ni capung dengan 11. Begitu juga semasa dulu masuk Umar dulu ada juga buat lebih. Jadi di antaranya buat dah terawih 20 tambah witir 11 pula jadi berapa? 31. Kalau yang kata riwayat ada 31, ia bina di atas witir di antaranya 11. Kemari tempat dia di meski keliru laginya, setengah kapung dok tanya, aku pergi semayah sejik tu, ia buat witir salah sekaligus. Boleh ke ataupun tak boleh? Ada dah. Tak email lah ni. Witir sekaligus ke kena? Kau nak tanya sikit. Bepas main di patah raya ni. Witir 3 rakaat sekaligus ke? Kau buat 2 rakaat dulu. Wih salah dulu dah. Tak email lah getir kak. Tak email payah. Lepas tu niat lagu mana awal-awal. Dua rakaat ni. Tak sah malu lah. Niat gua ni. Niat malu gua. Ya betul. Kita nak back key ni. Ada lagi masa ni. Niat kena. Usali. Kata buat witir apa? So ya. Hak gada uak dua rakaat salat muka demah witiso witiso tu ya witiso tu ya kada tanya email leh buat witir apa so ya buat witir 3 so ya tu kamari nak witir sekue rakaat ya so tapi makruh bina di atas so kena buat mukadimah dua. Ni banyak dah bertukar, dah belik lagi. Tak nak cerak lagi. Tak milih PM mana dah buat gini. Dah belik lagi tu. Tu. Seperti email ni pun. Tak email dah buyuk. Dah belik tu lagi tu.
Ya kita dak buat witir satu rakaat je. Hanya hak kita di antaranya buatlah awam lu mukaddimah dia kata. Pasal makruh bina dak tasawuf. Hak kita dak buat witir ialah satu rakaat. Pahgana tak satu rakaat lalu makruh. Bila makruh lepas ada makruh, kena sebut mukaddimah dia. Pun dulu yang nak habis witir. Sabit kita kena niat. Usalli sunnata mukaddimatil witri. Rak'ataini ma'mumanillahi ta'ala. Saja aku semaya mukaddimah witir. Pun dulu witir. Tak ada witir lagi. Ini duduk bertukar ni. Apa witir kawat tiga? Ya hak mukaddimah berlaku. Masalah hak kita niat witin wak sebelah. Ia boleh waslu. Ia boleh waslu. Lagi pula di antaranya. Ia boleh paslu. Mana bila hubung. Lagi pula boleh kita bercerai. Wak tiga boleh. Wak tiga rakaat witin. Boleh kita waslu. Boleh kita paslu. Apa makna waslu? Hubung tiga lalu. Wak wishalasa. Mana usalli sunnatal witri salasa rakaatin. Imamillah ta'ala imillah tak imil. Kena makmumillah ta'ala semaya. Tapi di antara dua rakaat yang akhir dengan akhir, ia kena warik ambil luar. Ambil surah. Kaat pertama, kita buat sebelah sekalipun. Semaya witir dah. Boleh tak niat? Sajaku semaya sunat witir sebelah rakaat. Boleh. Buat ke dah. Nak kaat pertama, kedua, tiga, empat. Boh siapa di antara kaat yang ke 10. 10 tu boleh tawak tahayat pertama situ. Tasyuk pertama. Kama dia ambil daripada 9. Kena baca sabihis lah. Sembilan sabihis. 10 kuliah. Sebelah kul a'udzu bikul wallah kul a'udzu falak albinna. Wis halal. Boleh? Tak apa. Kama dia kita nak pergi buat sebelah. Namanya sebelah. Tapi sekiranya kita buat waslu, kita buat wicara-cara dua-dua-dua gitu, orang payah mukaddimah witir berlaku. Usalli sunnata mukun madrak atana Allah basmaya. Mukaddimah, 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 mukaddimah. Buat siapa satu, witi. Kalau tak sedia untuk mukaddimah, witi habis. Usalli sunnata lwikri, witri is apa ni? Ihda asyarata rak'atan. Allahu Akbar. Semaya cukup sebelah. Tapi cukup sebelah boleh dua cara. Boleh waslu, boleh paslu. Apa waslu hubung? Makna kata ke siapa suk tu ke? Dengan kita siapa ke ayat 10 tahiyat pertama. Tak boleh salah lagi. Pah nak ke ayat sebelah. Baca kul wallah. Kul falak, kul abdennah. Boleh salah. Tu pengen waslu. Kalau paslu tu ke kita ambil sebelah siapa teruh pergi. Tahiyat so ya. Iaitulah tahiyat pada kaknya sebelah. Pas misalnya kita nak sebelah. Teruh ke. Sabit dia nak kiamilai banyak tak ada apa. Boleh. Nak buat siapa 20. Dua kaknya boleh. Mukaddimah. Siapa 21 ni. Witir. Maksudnya witir so ya. Kalau kita buat sebelah rakaat. Tapi kita ruas satu dua rakaat. Wisalah dua kaknya salah. Dia panggil mukaddimah. Witir so ya. Nak jadi witir sungguh. Niat sekaligus. Saja aku semaya sunat witir sebelah. Belah aku. Semaya sunat witir tiga. Tiga. Lima. Lima. Tujuh. Tujuh. Witir mana tak cukup gu. Negara ada tanya ke buah tu. Tapi setengah masjid. Ia buat witir sungguh. Witir tiga. Tapi ada orang niat untuk tukar. Orang ni biasa semuka dimah. Tiba-tiba ya ni mukaddimah usalli sunnata mukaddimah tiba-tiba Allahu akbar tiba-tiba tak imeh ha witir tiga
Bila buat mukadimah, kita mukadimah, kita kena buat ruang kita. Sudah tak mewi salah tu kak. Sudah tak mewi tahayat kita, wih salah naik pula. Wih salah sudah naik, dia ikut je pula. Boleh tak ada kamu. Hak demo buat di antara terkadang ke kapun raya ambo ni biasa dia buat ke rumah ni. Dia kata rakaat wis halal dulu babo ya kata. Lepas tu rakaat lagi niat semula pula. Dia tak faham dah tu. Tak milih pun tak nak faham mana tu. Kalau tak wayak tu. Ha, bepa pergi juga tu. Apa tak hang dah dia buat ni. Ha, kali kita nak serti katanya hak kita dah buat semalam ni witi so je. Bukan tiga, so je. Hak dua pertama ke witi mukaddimah dia. Witi so. Luat witi tiga ni ah. Usalli sunnatal witri salasa rakaat. Kalau tak pun mukaddimah tak sah. Usalli sunnatal witri rakaatain tak sah lah dah. Witi bukan go. Ya witi tak ikut go. Ni kena berhalus sikit. Pasal boleh nak setuh hari ni. Banyak ke dekat telefon tanya dia kata babo. Ambo ni gok semaya tak supang masjid rumah. Ya gi zairah kakak kak. Semaya masjid demo. Lepas tu gok mana tu buat witi wis salat. Ha, tak buat ruang dulu tiga lalu apa tu. Ha tak sudah lah. Ya biasa dia buat rumah ni atas dua rakaat wis salat. Eh tu ke? Lepas tu naik tu kebe pula. Dia dok je kata tiga terus lalu. Lepas lagu mana apa tu. Boleh ke dok? Haa, dia tanya. Buat apa yang tanya gitu? Ya kan dia tak biasa buat. Sebab apa? Han ni buku tak tahu tikmin ni. Buku tak tahu sebutin. Nak ada apa? Dia kata tak ada apa. Makna kata boleh buat witi tiga. Boleh buat witi so. Kita dah buat witi so je. Hak dua tu mukaddimah. Okay, panggil. Hamar waksa lalu boleh tak? Makruh. Tak siap mukadim apa? Saja ku semai sunat witi Allah. Boleh? Tak apa. Tapi makruh bina atas so. Soh tapi makruh. Bila begitu kita buat mukadimah di antaranya dua. Nampak dah tanya? Buat witi tiga niat tiga lah. Allahu Akbar. Ha, tak sah lalu dah. Nak sah nak buka witi. Witi kena tak ikut gu. Ha, mujiz habib pun abu setuh ni. Pasal ke dia tanya-tanya. Lepas tu minta tak email lah. Klik wayak usapa ratik. Ha, ya masalah waslu dengan paslu ni. Ya beza kan paslu ni makna kata dia tak ada hubung dengan tasyahud yang kedua. Dia boleh dua cara. Tiga dengan paslun. Dengan pecerah. Lain pula dengan waslu. Waslu dengan mana nak kita sunat witir tiga rakaat. Kat yang kedua kita buat petahayat mengerik. At-tahiyyat. Tak ada wisalah dah lah. Lepas tu nak tambah soal lagi. Hayat segi salah. Ha? Boleh tak? Dia panggil. Hak tu tu panggil paslun. Paslun ni panggil. Satu tahiyat panggil paslun. Cerah. Bila awak dengan satu tahiyat, dia panggil nama paslun. Buat witi dengan satu salam, paslun namanya. Buat yang ada pecerah. Tak ada hubung pun dah. Nombor lima tu kak. Usalli sunnatal witri khomsata khomsata rakatan. Misalnya. Ha, kita kata. Kemudian. Usalli sunnatal witri khomsa rakaatin. Aku semiti lima rakaat. Buat pak. Siapa pak hari ke empat boleh nak tahayat awal. Dia namanya waslu. Bila ke ayat empat tu buat tahayat awal. Tak ada salah ni. Pengurit ni. Tahayat awal. Lepas pada tu. Hubung pula yang kelima nak bak. Wih salah sudah. Nama buat tahayat pertama. Hubung ke tahayat yang kedua. Orang pun waslu nama. Kalau tak usalli sunnatal witri. Khamsa raka'atin Allahu Akbar. Wa wisalah so kelima lah dah. Tapi ka'at pertama surah pun ikut nak baca gapo. Tak ada apa hak tu tu pilih eh. Nak baca surah mana. Hanya tiga lah akhir. Yang tinggal. Hak tiga lah akhir. Sabihis. Kuliah. Teruh gila.
ดแผลดับผัวได้ha awak witir tiga boleh ya kena esok ya tiga tak imam muka nak salah ya dak lagi apa terus ke ha ya bom dah tak imam salah apa yang nak ha tambah salah lagi dia banding kita seminggu hari tiga demo semaya subuh kita tambah lagi hanya tak imam klik bercerah mana hak kita dak buat ni witir so je ataupun dua tu mukaddimah dia kita buat. Belit dah dah. Tak belit dah dah. Gimana? Ah, tak ada uka. Bukan ada uka. Hanya begini. Jadi makna tanya. Semua kalau tanya witi di mata tiga lah. Kau buat kan? Tak kan? Witi tiga pas kena orang buat witi tiga tu. Ha dah, kuiti tiga kena buat tiga. Hak kita buat bukan kuiti tiga, so je. Ha? Tak ada dua salah, bukan kafiat. Ya, tak ada kafiat lagu tu, tak ada. Dia bukan kafiat lagu tu. Hak tu dia panggil kuiti so mukaddimah dia. Ha, tu. Bila kuiti belakang, dia kena niat apa takde. Pasoh dak niat saja aku semaya witi dua rakaat tak sah selalu dah. Eh. Bu tak ada batal nak bercerah. Ha, sabit nak ayat atau buku por yadi. Buku tak ana. Padu ge tak apa, atas biasa buat. Hmm, tu. Ini cerah dah tak main dah. Pakai ada berapa klik tanya dia. Hei, tak ingin nak tanya sikit. Wah, apa kerajaan kita buat? Tiga. Oh, tiga. Pah niat benda. Usalli sunnatul rakaatain. Witi ke itu? Dua. Ha? Pah kena dah. Ah, tak boleh lah. Kita fikir dulu. Kena ke tak? Saja aku sembah dua rakaat witi. Kena tak tak ingin tak ingin tak ingin? Nak tahu kan witi tak cukup gu. Tak cukup guna cukup gu tu. Ha? Cuba tengok apa di dalam sejata tak lebay kata kan. Usali. Ha tu. Witi. Witi mana? So ha tu witi. Ha. Ha ni. Patut nampak katanya banyak dak buat dengan jalan tiru meniru. Pani dah bila pahadah ni te ime klik bercerah tak usah kata batah tu klik royak katanya nak minta niat awak awak mula-mula ni nah niat usolli sunnata muqaddimatil witri royak situ dulu tak ngaji mana ngaji tak tepat ah hmm pacar pergi tanya tu orang lain ha tu amun juga setuh dah Allah buat nak setuh. Nak lega kok mana pula dah ya tak boleh lega dah lah dah kita royak nyata habis dah. Pas sunuh lagu mana? Ha Nabi buat sebelah. Pas sebelah kaifiat dia Nabi royak ke dah? Mana witi sebanyak sebelah ada K kata 13 dah. Ada K kata 13. Mana 13 tu mukaddimah yang berlaku tak salah. Witi 3 ya. Gitu. Mukaddimah mukaddimah nak buat apa. Dengan siapa ke 3. Pada kaum tu silap-silap je pem dia. Mana ke pem dia? Hawak 13 tu dia mau tanggung tu mukaddimah dia. Nampak lagi? Eh? Ha, bina wak sebelah usalli sunnatal witri ihda asyarata rakaatan. Aku semua sunat witri sebelah rakaat. Wak sebelah. Ha? Eh? Kecek sahaja sebelah-sebelah wak dok. Tiga jangan nak buat. Ha pakai pair dah tak imin ni. Hak wak so ya. Kecek witri tiga dah. Sabik tu wa aqallul witri rakaatan.
Ah, lain pula orang panggil kata ana wa adnal, orang panggil wa adnal kamal salasah. Salasah tak ada uak lagi kita. Setengah-setengah masjid dah uak, dah ada uak. Pak kita kok ni. Pasal apa boleh tuk-tuk lagu tu? Ia takut dia nak semabur dengan maghrib. Habis tu ni lari ni. Nak buat tu dah. Nak pelega mana dia tak boleh pelega yang keru ketak gitu dah. Tak leh nak leh bos tak kena mukadimah. Mano? Jadi nak mutlak ah. Batawi ti tu. Ha nak utut tu. Ha tu dia. Jadi makna kata kita niat witi muluk tu tapi buh dua rakaat belago dengan niat nebuh ngaruo tu. Ah tu pakak klik backki semula dah. Makna ala kulliha ta'mal eh. Kena pakak-pakak klik backki sekali ni tapi bepan niat kita muka dimah dah dah. Ha tengok ni. Ngaji dana. Nah. Itu noh noh latih lomba ni niat kena. Mukadimah. Ah, ha, mana pandai berlaku apa kok mano tak email lah. Ada tak pandai apa ada deh. Ha tu kita. Nampak. Kita dah sabit setuh sikit saat ni tu. Jadi munasabah teruk amal tiap-tiap malam tiap-tiap malam ke. Eh, bukan kata ni dak babo pun kena juga dulu. Kena dulu eh ikut mano? Tanya mula tok une badai. Oh, kita buat witiso mukadimah dia. Sabit niat usalli sunnata muqaddimatil witri. Aku semaya muqaddimah sunat witi. So witi nak soal muqaddimah dia. Nak uya di tiga tu. Pas kamar dia kita nak uak uya di muqaddimah 10. Witi tiga boleh. Soalit sun qaddimah, muqaddimah, muqaddimah, muqaddimah. Tapi bila muqaddimah nak ruwa-ruwa-ruwa salai, ruwa-ruwa-ruwa salai. Tak capa sekali muqaddimah ni. Nak ruwa-ruwa salai, ruwa-ruwa salai, ruwa salai. Tak leh. Bila ya tak leh. Bila pak pun tak leh. Qadimah kena dua. Usala-sala sudah. Buat sahabat tiga niat witi. Kusmai sunat witi tiga rakaat. Tiga teguh. Atau muqaddimah lagi. Sapa satu niat witi. Tak leh. Tak angin witi dah tu. Angin witi kena. Ah, tak leh. Ya tahiyat kena dua. Oh, waktu tahiyat macam tu imin ni mana? Tak leh. Ya kaedah tahiyat hubul akhir. Kaedah ya. Ah, oh, aku dah buat aku tu dah apa ni? Tanya masalah nampak ikut tu dah. Kita buat sebelah. Dua orang habis salah. Buat kan salah mata. Ah, tu imin muzahak anu. Sebelah tak ada buat. Bah, oh, nak buat gitu ya. Sebelah. Eh, sebut mana? Witi sebelah. Buat dok dah. Tak buat ni. Ha, habis. Apa tu? Dia elok. Ha, habis tak apa tu. Ha, habis tak ada apa dah. Habis selalulah di antaranya Tuhan tanya. Tuhan kata, alam tara anna allaha yulijul layla fin nahari wa yulijul nahara fil layl. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى تَكَتَ تِدَكَ أَنكَوْهِ مُحَمَّدٌ لَهَا بَهْوَسُنْيَ اللَّهُ تَعَالَى Apa Allah Tuhan yang memasukkan malam pada siang mana malam masuk siang. Jadi malam terhabis kelam gi ceroh namanya masuk lagu tu. Dan memasuk siang ke dalam malam. Nah, makna kata duk siang masuk dalam malam dengan makna rano. Dengan mana temu perzuhikan matahari ceroh maka kelam tu gaib gilah. Bos apa siang hari tem masukkan siang hari dalam malam. Dengan makna Tuhan dia temu peraikan matahari. Lepas pada tu lahir di antaranya kelam. Itu makna masuk gitu. Bukan masuk bubuh tu dok. Bukan.
Ah, dan bulan itu dia. Lepas dia katanya pula lagi, dia kata dengan lebih tiap-tiap keduanya sekadar kurang daripada lain, itu orang panggil masuk. Kalau dia katanya apa makna masuk malam ke dalam siam, apa makna masuk siam ke dalam malam, dengan dia lebih tiap-tiap kedua, mana lebih cahaya tiap-tiap kedua sekadar yang kurang daripada lain. Jadi makna bos siapa siang hari terlebih cerah, malam tu tak ada. jadi sekaligus ni, kalau kita tak faham ya tafsir ni, keliru apa? Keliru tak temel lah. Gerti pada masuk mana bubuh ke? Bubuh ke? Jadi makna tu malam tu faham dah ada ni. Malam dah ada, kelam dah ada. Tapi tu hari lebih cahaya si hari, raih di antara malam. Hati taswir dia, apa nama permasuk malam ke dalam siang, apa makna masuk siang ke dalam malam, dengan terpa lebih cahaya tiap dua atas satu lain. Ada. Mana tak ada ni, mana ni. Tapi terpa lebih, lebih cahaya ceroh lagi daripada gelap, zuhir dia. Ha, tindih. Bukan perai dah. Tak habis. Tu di antaranya makna memasuk. Baru nampak dah. Dia suka termasuk mana tu perlu dah leh. Turut dia ke jadi makna ambil mana dia perlu ke siya. Ambil siya perlu dia malah. Tu makna masuk dah ke. Makna katanya seolah tu siang hari ni ni. Duk liku malah gitu. Malah dah siang. Duk. Tep lebih cahaya. Mana siapa siang hari, cahaya siang hari lebih daripada gelap. Cukup. Bawa siapa malai pula, melebihkan cahaya gelap di atas. Cukup. Maka lagu mana tep lebih, hatu di atas kefiak, tu yang memperaikkan matahari. Maka peraik-raik matahari, tak jalan pandai dengan mata je. Hakikat tak ada. Kerana dunianya musim. Nah, kalau kita tanya apa mana yuli julaila fin nahari wa yuli nafali yuli apa ni ya yuli julaila fin nahar wa yuli nahar fil lay, dengan makna Tuhan memperlebih akan cahaya malam di atas cahaya siang hari, dan memperlebih di atas cahaya siang hari di atas malam. Bila perlebih apa ha ninglah wapo itu takime payo anak murid bila duduk ponak dengan tok guru dia tak lebih tak naik. Pasal terlebih cahaya untuk guru. Sabit itulah orang dah sebut kata rana. Lilin tak akan bercahaya sedah duduk wanangan matahari. Betul tak? Cuba saya lilin cerah. Nampak tak? Pasal apa lebih? Cahaya matahari? Tak lilin. Cuba ambil lilin tak pak gelap. Ha? Cerah lebih dia. Ini sabit itulah. Apa dia? Habib Salim Syatiri, dia kata kita anak murid, kita mengaji dengan tu tak khabar, kata kita alim tak khabar, kita pandai. Bila kita becek untuk urus esok ni, naik cahaya dah. Tahu mana? Pelajar tok ni badai. Duk tengok pelajar muluh tok ni badai learning lah. Banyak tok akhir dia duk berkesel, duk mengajar kat Malaysia, duk mengajar kok mana tu, kok musik, kok mana ni. Kata banyak pandai-pandai lah tak pakai anak pelajar, tak pakai apa-apa kita. Masa dia tahu taklah hanya bercek lah ni kak. Bagaimana telah mengajar, boleh dengar suara ke apa, pemberi ke apa. Pandai budak ni weh. Gaduh-gaduh biasa dia mengaji dengan apa-apa, dia pun nak kata pandai dia pada kita weh. Kuasa macam pandai dia. Itu dia. Itu dia. Itu makna gitu. Nampak tu ni. Beh. Dan Tuhan menjalankan matahari dan bulan tiap-tiap daripada keruanya. Matahari bulan berjalan pada falak tepat perjalannya tiap-tiap pada kerua. Nah, ya kan? Ini sabit tu ni satu-satu daripada ajar kita bapak. Mana kata Tuhan buat di antaranya tepat masing-masing. Bila tepat masing-masing, dia lakuh. Okay.
Sabit tu di Malaysia batas mutu, mutu teruh. Tak boleh pergi hak kera. Tak ke? Misalnya kita berjalan di Malaysia jawab batas mutu, mutu. Batas kereta, kereta, batas lori, lori suku Malaysia ada banyak dah. Jadi kena turut rail dia. Nak suruh terang lah, kita ni. Kita di antara jalan tak batas mana. Bila kita berada tak batas mazhab Syafi'i. Hadap Syafi'i ni. Mereka hak boleh cara di antaranya taklid dan taklid ada apa? Supaya masalah bila tiba kematian atahin ada tinggal semaya, tinggal puasa. Maka orang tak lepas sakut dengan zimah dia, ia kena bayar. Di dalam mazhab Syafi'i wajib kena bayar dengan berah. Ah tu sudah. Bila berah posonya tak qada melalui tahun-tahun, mana dia tinggal poso 10 tahun dia tak ada qada, maka satu hari poso kena bayar 7 cupok. Nah, kalau 10 tahun 10 cupok. Oh banyak berapa tahun dak ke? Ah. Pos maye semaya dia antara dua jupuk satu waktu. Pas berapa tahun? Pas ambil duit dah, nak bayar. Nah, kalau Syafi'i je. Nak bayar fidyah, ia kena bayar dengan berat. Lalu itulah bila dia berat sangat, harus kita dalam mazhab Imam Syafi'i untuk bayar fidyah setelah ada terutai dengan lepas mati, taklid mazhab Imam Hanafi. Mana boleh ganti daripada berah ambil benda. Ia telah mah. Ambil mah nilai harga apa? Tolak. Itu tak tahu mazhab Imam Hanafi. Bila mengikut dia, ia kena ambil taklif mazhab Hanafi, kena cabut 12 tahun tu. Makna 12 tahun tu ambil pada 13 nak pergi dah. Taklif dia 13 taklif, makna 12 tahun cabut pergi. Ambil 13 kira pergi. Misalnya 10 tahun, buat tu 12 tahun tinggal apa? Pah bagi 2. Bagi dua tu kira. Banyak mana sabit tu baru nak buat semua tu. Mana itu memang berapa ratus ribu tu. Mah je dah. We ada berapa besar, we ada 300, 400 dah tolak. Itu cara dia. Ha, begitu juga supaya dia dah pula-pula puasa ni. Dia pula puasa sekiranya kita terlupa niat semalam. Padahal kita tak ada taklid mazhab Imam Maliki niat pada awal-awal. Tak saya dikata boleh taklid mazhab Imam Hanafi. Mana Imam Hanafi ia tak ada syarat nak sah di antara niat dan malam tak. Sehari boleh. Apa lepas berkata. Lepas kami nak taklid nak tahu syarat. Ha tahu dah. Tahu mazhab Hanafi kata boleh. Nanti tak boleh segi dia. Taklid boleh. Begitu juga bagi waswah. Waswah lawi niat semaya payah mari boleh niat dulu lepas tu kebe mazhab Imam Hanafi boleh niat dulu. Ya ah kena hormat habislah. Mana katanya kita nak ambil semaya ni kita kena merai habis hak mana sunat dalam mazhab Imam Syafi'i. Kena hormat. Mana kita hormat habis makna kata kepala kita basuh. Siapa pun bung. Lepas tu tangan lepas dari siku ni. Mana kita kena meraih habis. Kau mana sunat mazhab Syafi'i. InsyaAllah. Betul. Ha, kena meraih. Tapi kena hajar kena meraih. Oh tak boleh. Tak boleh. Dia kena meraih. Meraih. Mana hak meraih. Mana hak sunat mazhab Syafi'i. Ya lah tu. Hak wajib mazhab lain tu. Tu nampak. Hengah sampai masa ajal, yakni ajal yang tetap, iaitu hari kiamat. Nak ya kan ada? Nak ya Allah Ta'ala duduk terbih. Duduk terbih makna hari, siang, malam, gapo tu kak. Lepas matahari berjalan untuk khuh dia. Ha, sabit tu kalau hak syamsiah ni tetap, hak kita pakai qamariyah. Qamariyah tak tetap kerana boleh jalan kita. Ha, sabit ada kuih ada lebih. Ada persih hari.
hak dia panggil takwim buzal dia pakai syamsiah sabit kalulah kum tu ke 31 hari. Kalau yun 30 hari. Kalau pan 29. 28. Ha tu dia. Dia kaedah lah gitu. Dia buat dia. Kata dia wa anna Allah bima ta'maluna khabib. Ah ha, tanya dan adakah akan nampak bahasa Allah Taala tak cerita lagi. Dan bahawa sesungguhnya Allah Taala tidak tanya Nabi Muhammad. Jawabnya boh. Okey. Yo panggil isfham sini li takriri. Apa takrir? Orang panggil hamlul mukhatabi alal ikrar. Teke orang dikhitak datang mengaku tu yo yo yo. Dia teh kata hey Muhammad mu tak nampak ko Allah Taala begitu. Dan al-Muhammad mu tak nampak ko bahasa Allah Taala tu ha yang kamu kerja yang mak mengetahui apa benda kita kerja tu kebajikan atau kejahatan bila Tuhan tahu dibalas dengan dia dengan yang dikerja. Lepas tu beza betul mana alim dengan khabir. Khabir orang panggil tahu hak batin supong hak zuhir. Tu mana khabir mana Tuhan tahu hak susuk supong hak zuhir. Tengok ibarat tinggi tu hab kecek. Oleh tu tak nak seruti kata-kata. Tak kata, hey Muhammad. Angka tak yakin lagi kau. Bukan yakin dah. Kata Allah Ta'ala sangat nyata perkara hak kita buat. Nah hak kita nak buat ke apa. Tak nyata habis. Sama ada duduk susu ataupun zuhir. Tak nyata terakhir tu. Bila nyata tu hanya akan balas mengikut yang kita buat. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarran. Supaya dalam puasa ni. Supaya dalam bulan puasa ni dengan Allah. Tak ada siapa dah tahu. Boleh jadi bepa duk dia-dia buat bakal buta apa mengada perkara buka mata puasa boleh jadi. Duk dia-dia bla-bla duk toletnya tu makan air setengah. Apa salahnya? Dia nak tahu. Okey. Ni melah dah. Tak ada. Supaya dengan orang yang sedut jual kuih kot tahu atas pernah raya kat. Silap kata tak ada. Bini kepala kot ni apa? Wah, bu suti lu cinta legok kan. Apa nak katanya? Tak ada. Pihak nak tahu. Tak ada. Hasabit nak ayat buku masalahnya. Tuh nak berhenti kata ingat. Mu duk susuk ke siapa pun aku tahu. Nak gitu. So dia macam kedai bed. Habis tu kalau kita mikir dah tak kata siapa lah. Ingat hamulah tok ni badai. Dia kata kita ni lebih dah kita jenis beleban ni kok. Kena beringat sangat-sangat ya pasal apa? Bila kita ge beleban, ditengok-tengok, diskor-skor, dipandai-pandai oleh orang yang lain kata kita ge berjuruh. Tiba-tiba kita tak berjuruh atau rasa malu hati. Ya biasalah semasa depan hari tu, dia besar kepada akhir pelajar semua. Dia kata ingat kita tak pakai semua ni. Orang yang awam, orang kampung biasa tak selalu waktu kerja apa nak ambil berkat kita tok guru tak pakai. Waktu waktu puluk pun ambil tak pakai tak berbagi sembahyang hajat, semak baca doa. Buat apa nak we ada barakah, nak we ada di antara keberkatan dia lah kerja dia. Tiba-tiba kita tak pakai tak betul hati ya kata Allah habih di antara sikoh orang awal. Ha tu kita nak mikir di situ. Ha supaya tu kita betina dak ke umur ni kan. Kita dak khianat apa kita dengan hatuk laki. Tok laki tak tahu tapi nak ayat atas Tuhan nyata dengan ilmu dia. Ana ha, temelah. Supaya tu email kita cerita email ni ke. Semua apa perkara serah kepada tekmin berlaku. Buku tu buku ni. Ha, hak bimbang sekali ke. Hak kita kata seperti mana kata. Duit tu duit ni rewi suh bagi kapung gadah dah. Kita rumah kita sore. Tu orang lain tak tahu. Bola-bola pecah perut. Oh, duk makan sore. Ha, ya jadi. Tapi tu semula secomel. Orang jadi tuk nebel gapo kau ikutlah. Royak betul-betul kata duit kerongkang tu banyak ning. Lepas tu ambo nak minta ambil ke ambo macam uruh kot tu banyak ning. Halah katilah kot ambo cuci molek.
apa? Dia pecah dia ni payah nak kubat. Nah, ia menggunanya banding dia pecah kalau kita ada susuk ni ke. Ia banding supaya dia antara payah budu pecah. Bila payah budu pecah tak main leh. Cahaya nak usuk, nak katuk payah busuk sungguh tu. Haa. Tapi apa-apa nak fikir, tengok kita tak nak royak. Bila terhari kapur enggak, gapur dia merata dia. Haa. Makan duit tengah tu email pun nama. Jadilah. Takut. Habis. Katanya zalika bi anna Allah huwal haqq. Kata dia. Wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Katanya bermula dimakan itu tersebut tadi itulah. Dia tersebut katanya Allah Ta'ala mempermasuk Allah Ta'ala nyata dengan perkara amalan hak zuhur hak pandai hak batin seperti zuhur dengan sebab Allah Ta'ala ialah Tuhan yang sebenar. Allah Tuhan sebenar, bukan ta'kung, bukan la ta'uzza. Ya la ta'uzza hak dia bawa dia kata sebenar Tuhan hak tu. Bukan Allah lah sebagai Tuhan yang sebenar, sebenar ketuhanan. Dan bahawa dan bahawa sesungguhnya barang yang mereka itu kafir Mekah sembah siapa lain daripada Allah, lain pada Allah Ta'ala itu batil. Hak itu pelesu. Hak yang lain daripada Allah hidup puja itu pelesu belaka. Tak kira dah apa saja yang kita ada suka atau dia itulah tolong kita. Dia itulah wisga kita. Dia itulah wihengah kita. Bohong saja tu. Kita nak kata ubat tu wisga aku. Ubat tu wihengah aku. Orang tu dah wih aku kaya. Bohong belaka. Hak sebenar Allah tapi melalui sebab musabab atas daripada dia. Itu pegang hak sebenarnya. Itu. Hak lain tak sebenar. Hak sebenar ialah Allah jualah sebagai yang mui bekah apa sahaja. Ha, tu eh. Apa maknanya? Bukan Tuhan. Ayat semua hak jadi pejik, hak jadi puja bukan Tuhan. Mana seperti asnam dan tokung dan jin. Setengah tu pegang jin, sahabat dengan jin. Banyak tu sahabat dengan jin. Kata dia lagi, wa anna allaha huwal aliyul kabir. Klik atas sana lagi. Adakah tidak bahawa, tidak akan nampak bahasanya Allah Ta'ala. Bahawasanya Allah Tuhan yang maha tinggi. Dengan kekuasaan atas makhluk lagi amat besar. Ya, Tuhan maha tinggi, maha amat besar. Besar dengan mana-mana? Besar pengkat. Jangan besar dengan mana? Bila banyak juzuk tak boleh. Kalau besar dengan makna banyak juzuk, mustahil atas Allah Ta'ala. Hanya besar dengan makna besar pangkat. Bukan besar dengan makna banyak juzuk. Kalau besar dengan makna banyak juzuk, ada pada Allah Ta'ala, makulatukam. Maka makulatukam ni, nah, dia panggil berkara ketetua bagi benda baru. Ada situ. Kata alam tara annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillahi luriyakum min ayatihi. Tidakkah engkau Muhammad lihat bahwasanya perahu. Kena perahu dah kita kata perahu. Perahu kita kata perahu. Hak sikit hak luahnya perahu. Bahwasanya perahu yang berlayar orang panggil duk mudik di dalam laut. Nah, hak tu kata dengan nikmat Allah Ta'ala tu. Dengan nikmat tu ha, boleh bergeraknya perahu laut tu. Bukan gapo dengan nikmat tu ha. Ha, dan dengan ke dan dengan ke apa ni, kebaikannya Allah Ta'ala pada beri belayar bermuakta. Lagu dengan rezeki tu. Tengok duk laut boleh muak teh ikan, boleh muka. Ya dah tu. Wapo tu hadi anta berlari begitu tu. Supaya perlahan iyo Allah akan kamu
daripada segala tanda apa tanda dalil kekuasaannya Allah dan keasaannya Allah. Nya tatu kuasanya Tuhan menjadi akan air sehingga perahu bersadal air boleh mudik dengan tidak ada kemalangan apa-apa pun. Sekiranya kalau Tuhan ruo hak nak we mudik tak si mudik tak gi dah. Lain tu kan? Ha tu sebab tunjuk atas Tuhan ianya satu. Kita tengok pelak dalam air, cuba tengok dah. Perahu besar begitu lalu gi boleh. Tengok tu. Kata dia, inna fi zalika la ayatin li kulli sabarin syakur. Kata dia. Kata dia, bahawa sesungguh pada dimakian itu semua tadi tu. Mana weh, kelip pada asal lah weh. Pada katamu, berlari di antara lauk suh. Itu berapa banding apa tauladan bagi tiap-tiap orang yang banyak sabar. Alagu mana sabar? Tinggal maksiat tu sabar sini. Sibar di mana tinggal maksiat, patah maksiat. Lagi pula, orang tu lah dapat boleh ambil dalil kata, yo, betul weh. Kata kuasanya Allah Ta'ala. Kalau orang tak ada sabar, tak boleh ambil dalil. Tengok orang yang agama asingnya tak ada sabar. Sabit dia tak boleh buat di antara bekal waktu suruh. Dia duk langgar Tuhan semacam selalu duk buat maksiat. Orang yang selalu tak boleh sabar tak akan boleh keserusia yang Allah Ta'ala tak duk buat. Kita tengok mata kepala sebagai dalil dan tanda nunjuk di atas kuasa Tuhan tu duk. Supaya kita ramai-ramai tak sama pekat ni. Orang ni dia tengok di antara lalu kok kedah penuh weh beriung manusia pakat duk tunggu beli barang buka puasa. Orang ni tengok mari, Masya Allah, kena dah weh. Tuhan katanya dalam bulan puasa Allah Ta'ala we murah rezeki kepada kita. Tak ada serabut, tak ada pia lagi mengepek dalam puasa. Beli baru buka puasa, klik mengepek, tak ada. Allah sesak aku beli, tak ada lagi. Esok nak beli pula. Begitu juga orang pergi buat haji ke Mekah. Tak ada lagi habis duit 200 ribu klik mengepek kata aku tak hantar gegang. Bahkan nak pergi buat pula. Kenapa? Nak pergi pula. Kenapa apa? Nak pergi pula. Kena tak follow? Kepia pergi pergi Mekah. Kalau gelam mecak kan dah. Segi pergi pukit. Tipu aku penamu tengok duk lanjir. Kau tak gegang. Bagi Mekah pak nak pergi bila pula ni? Fuhati dah. Sehingga kalau boleh ruik tukang kebun nak pergi Mekah lagi. Tu nak royak kata ni. Ha sepuluh bulan puasa Tuhan kata Tuhan tak beri lima perkara kepada umat lain, umat Nabi kita ya. Kelebihan berkaitan dengan puasa lima perkara Tuhan kelebihan. Hak serenak sekali serenak waktu buka puasa. Setengah sana dalam klik yang buat tamat tak mulut siap dah. Gitu. Allah. Aduh nak ambil pada awal sunat. Bismillah dak dah. Buh dah mulut bulat kereta. Sama. Masya Allah sungguh. Memang dah. Payang buat ikut makan ke pola puasa. Kenyi berlaku. Ha tu ke lebih eh. Tak ada berasa di antara saya ni satu perkara. Habis. Kata ni wa idza ghasiyahum mawjun kazulali da'u Allah mukhlishina lahuddin. Dan pemeliput ti akan mereka itu kafir-kafir oleh ombak yang besar. Boya gila ayah gim apa ni belayar la laut ombak mari besar tsunami tu. Alah besar setahun seperti mana bukit yang dapat berteduh panas padanya pada ombak. Nasadu mereka akan Allah hal ikhlas baginya doa tidak dengan doa pada yang lain pada Allah Ta'ala. Nah ayah anak kena atrana. Jadi kafir satu ketika tu klik ke Tuhan, satu ketika klik pada tokong dia. Bila ia mari di atas seni hati, ia ke Tuhan selalu. Gada-gada gak bila ia mari di atas seni terlupa ke Tuhan. Jadi satu ketika kupu, satu ketika di antara berimi. Bebahau nak panggil Tuhan tak kat berjumpa. Masuk pukul 12:30 Allah ada panggil Tuhan dia. Panggil tak puas hati regah, panggil kohor pula. Aduk tak apa lama tangis pula. Itu dia. Lepas lama pula. Bengoh tengok tak ada. Tengok tak apa tak ada. Turun pula dah. Tengok pula dah. Paling salah kiri kanan klik pergi pula. Tak jumpa Tuhan siapa kabila.
Oh, dia nak kata lagu tu. Tengok, pas dia yang nampak jeruk tu hai. Puruk bucik kat dia. Tu hai yang puruk bucik setengah-setengah tertino tu hai, tangan manyuk. Deh, tangan manyuk dia berambu semua tu tak. Tu hai ada belalang rajah. Betul. Kau dia cerak tu hai dia. Eh, Masya Allah. Pahaya kata kita sesat. Dia sesat tak khabar. Yang kata kita sesat. Haa, habis. Kamera kata, falamma najahum. Wallah. Betul mana? Mana ni? Muka muka 134 nah. Betul. Habis kata dia bermula wajib qada di atas yang sembahyang dengan tayamum kerana dingin. Oh. Dan jika ada dalam safar sekalipun kerana nadi ketidakbaran di jadi hangati dengan dia air ataupun diselimut dengan dia akan anggotanya. Mano ia bermula wajib qada di atas yang sembahyang dengan tayamum. Tayamum apa kerana ni kerana sejuk. Jadi orang ni bukan kerana sakit dak. Sejuk berdoah nak guna air tak leh. Ya hari itunya mai getah bukan kerana sakit dak. Sejuk. Eh ada dah. Satu tempatnya mai sejuk dah. Betul dah. Sejuk tepu air tak leh. Getah siapa kacau. Kamu dia tayamum bukan kerana sejuk. Itu be. Kamu bila dia tayamum kerana sejuk mana nombor asmai subuh tak boleh sejuk berdoah. Pastu dia tayamum. Maka dia tayamum kerana sejuk. Dia semaya lah we subuh. Sudah semaya subuh. Sesudah itu tu gak sejuk malak kena ambil asmai qada semula. Yang hukum fiqh di dalam mazhab Imam Syafi'i wajib qada atas orang semaya dengan tayamum kerana sejuk. Janji kalau ada dalam safi sekalipun kerana nadi tidak banyak dihangat dengan dia air. Mana kata nadi sangat benda yang dihangati dengan dia dengan barang oleh air atau pada selimut dengan dia anggota sedikit sangat. Nadi. Akak dah kata an-nadir kal ma'dum. Ha tu dia. Ha tu dia. Jadi makna katanya wajib qada atas yang semahaya dengan tayam kerana dingin dan nasi dingin sejuk dah. Kecik tak dingin? Kecik tak dingin? Motif kecik tak teh? Berapa? Dingin dah, nasi sejuk dah. Gue kata ana mobilih kalemung tu gak boleh gak betina hijau kaja eh tegak nanti makan nasi dingin lah. Jadi orang sejuk sangat. Pasti tayamum kerana sejuk tu wajib dia kena qada. Pasal nadi ketidak benda boleh nak selimut. Boleh. Nah, sudah ambil semayang sudah aku ana. Sapu ngah. Titik-titik ni. Atau ambil semayang sudah ambil selimut sejuk boleh. Tapi jarak orang sangat bila kena air sejuk sampai nak selimut tak boleh tu jarak orang. Ha, apa boleh tu? Lah ni boleh panas tak kan? Boleh kita masuk air panas, air suai. Boleh ambil semayang air panas tak apa. Beh, kata dia dan dimakai lagi wajib qada di atas tayamum kerana tidak air tempat yang golik di dalamnya tempat ada air. Biasa tempat tu ada air semua hari tu kita ada air. Kita tayamum wajib nak qada juga semaya. Tetapi seperti dalam negeri lah. Dan jika ada ia semusafir sekalipun pasal kerana nadi di dalamnya di dalam negeri tidak air. Bersalah ya tayam kerana tidak air semula lagi dah. Pada tempat yang golik dalam tidak air tak apa. Misalnya situ tu kat tempat golik tak ada air semua-semua tempat tu. Maka tu tak wajib qada. Atau bersama dalam negeri tak ada air tidak. Maka tidak wajib atasnya.
atas yang apa atas yang tayamum qada. Dan jika ada ia orang tayamum tu mukim di sana sekalipun, tak kira mana duduk di sana sekalipun, tak ada wajib qada masalah ni. Kata bermula tepat yang dibila dalam golik ada air. Allah. Baik. Kena tanya apa? Ha, tanya. Dia berjunuk lah. Kau tak siap bersama mana? Jadi ada sih mak Allah tak hantar orang berjunuk lah. Orang berjunuk, orang hi ke ikut lah. Kamu dia? Dia nak semaya. Kamu dia? Ya. Nampak? Jadi teime payo kita tanya. Katakanlah salah satu daripada orang tu ada orang panggil berhadap besar lah. Emu dia tu berjunuk ataupun orang panggil haid ataupun nifah atau wiladah dan sebagainya. Tibanya masuk waktu semaya. Kan bila masuk waktu semaya, wajib di atas di antara kita sebagai hamba Allah yang mukallaf, tidak ada kemenangan uzur apa-apa pun, dia kena semaya. Kaman syarat nak semaya, kena suci daripada dah kecil dah besar. Itu asal masalahnya. Oleh itu katakanlah sihma Allah Ta'ala ada dah besar. Kaman dia, bila nak semaya tegak, nak guna air tak boleh. Terdengar bahawa dia tu bomo kata dia ni kalau tepuh hai tu gok membuat ada mudarat sampai begitu buat kehilangan nyawa nah, ataupun dia tertepuh hai tu gok menyebab penyakit dia ni tak sembuh lah, ikut tu mengikut atas pendapat tu kira itu sebagai misal di antara buat sebab sebab ataupun dua sebab. Pada sebab yang lain ada lagi pasalnya. Bila dia tayamum, adakah nak tayamum dua kali? Satu tayamum mengakakkan hadas besar satu, yang keluar teramum kerana nak semaya. Jawab kata dok dah. Nah, dok dah tak mesti dah. Tak mesti. Sepuluh dengan adik hantar mandi sepuluh tu juga. Sepuluh kita akan berjunuk, kita mandi. Bila kita mandi, akak mengakak hadas besar ataupun mandi wajib, di dalam hati kita tidak mengadakan perkara buat akan wuduk, tak kena ambil wuduk dah. Ngerti? Hanya sunat. Misalnya satu orang ni dia akan berjunuk semalam. Pas pagi ni dia lah mandi. Maka dia mandi tu bik dua pendapat. Emu sunat ambil wuduk dah awal. Sebelum mandi ambil wuduk dulu. Boleh? Bila ambil wuduk, kena niatlah saja aku mengakak dah kecil atau saja aku ambil wuduk. Sudah ambil wuduk. Lepas tu diikuti dengan mandi. Kan bila ambil wuduk, dia ikuti dengan mandi, tengah-tengah dia duduk mandi junuk, dia tidak mengada perkara membatalkan wuduk. Pakar tak kena ambil wuduk dah. Mada dengan tu dah. Ada pun tengah-tengah duduk mandi wuduk tu, lemah, lepas ketuk, gitu kok. Batallah wuduk. Adapun mana junuk tak patah, hak tu kena ambil air wuduk semula. Kenapa? Apa kamar dia sunat ambil wuduk bila? Sunat dari awal. Mulat. Ha, selepas tu kita nak guanyuh. Guanyuh kot ni. Kot celah-celah nak guanyuh kot. Apa tak apa tak atuh maya. Dia tak lihat kot ni tepuh. Pas kamar dia, hak kena tayamu pun super tu juga. Bila ia tayamu, ia tak boleh niat mengakak, namun perharus. Dia pun aku memperharuskan sembahyang. Kalau orang betina nak serah tubuh kepada abel, memperharus akan serah kepada abel niat kita.
memperharuskan. Nak semaya memperharukan semaya. Kamal lagi memperharukan semaya niat begitu, serah ke abai pun boleh, semaya pun boleh. Bukan kata kena niat semula ada. Kalau kita niat memperharukan seluruh tubuh ke abai, semaya tak boleh. Kita kena niat saja aku memperharukan sembahyang. Maka seluruh ke abai pun tak ada gapo. Supaya kita tayamu aku memperharukan baca Quran. Semaya tak boleh. Tapi kena memperharukan semaya. Boleh besar, ya, besar sikit tapi hak semaya sunat boleh semua. Hak belum sunat, hak fardu, hak lain pula. Lepas misalnya gini memang dah. Bepang. Tak main dah. Seperti kita kena sin ni dah. Tak apa-apa. Sin tak dikenai sikit ni ya dah. Padahal hatunya kita ambil air semaya semua sudah siap. Basuh sekat ni saya tak ada basuh ke? Tayamu. Tayamu tepuk tanah. Aku memperharukan semaya. Sekali. Puk yang kedua. Sudah. Lepas tu sapu kepala. Basuh kaki. Sudah. Bawa masuk waktu yang kedua semaya. Kita tak ada ketuk dia kan? Tak ada ketuk kan? Tak ada ketuk tak ada berhadah lah. Tayamu sekarang ya. Tayamu satu tak nak ambil semaya wuduk tak dah. Kalau kita ketuk. Ambil semaya pula-pula. Tayamu hati pula. Ini tayamu sahaja. Nampak tak? Hanggut lagi tu? Bukan kena ambil semaya semula. Tayamu semula dah. Tayamu nanti masuk waktu tayamu pop. Kenapa orang kita? Ya, kena bajak. Kena bajak tangan ni dah. Lepas tiba-tiba nak bomu atas tak boleh tepuh hari ni ke dah? Ha, kita pun basuh wajib dulu. Semaya basuh wajib dulu. Tuk tertik dia dah. Kalau misalnya kepala ni kan. Misalnya kepala sini. Ha, di kepala sini tak ada gapo ni. Tengok sini boleh tak ada apa. Kepala tak ada apa. Tak ada apa di kepala ni. Mereka tayamu juga je lah. No sini pak je, dia tepek sini tak kan? Tepek sini pak. Hanya soalnya tekoh yo tepek kita tadi tu kalau darah ada. Sini. No semua hormat waktu ya, kena qada semua tu. Tayamu apa lagi? Misalnya kepala pecah sini dah. Tiba-tiba dia tak terdarah ada dah. Darah ada, kita ambil semaya semua. Tu tak nak tayamu pada dalam. Mereka mana junub. Tak boleh tu, dia tak gata. Padahal hatu ke, tek air kat sini lah. Soalnya tekoh dia tak baru tepek. Lepas tu kita terdarah tak ada. Mana kita berserta dengan najis. Berserta dengan najis kita nak semaya wapun. Misalnya ni hari. Sudah siap molek. Kena kubah habis semaya tu. Kerana kita nak serta dengan najis. Ha, takde ke? Mari. Ya. Allah, Masya Allah. Apa itu lalu ni? Ha, kena tayamu. Mana? Ha, pula apa salah? Mana kita basuh air rata pi? Mana boleh tahu cucu air rata kat ni? Pahat apa ni ke? Tayamu rati. Memperharukan semaya. Ada apa? Eh? Ha, supaya tu juga budak aluh ke bila dia mati kecil, hak kulfah nak letih tak pergi tu. Mandi kata habis hak ni kena buat takime ni. Dia mandi habis semua tu ke, tiam berhati. Syekh Ramli tak ada semaya dah. Najis. Ibn Hajar kata tiam berhati. Tiamu, kita lah. Tepuk, memperharuskan semaya mayat bagi budak ni. Bukan bagi kita, bagi dia. Tepuk pak. Tak ayah ni tek. Tak ganyah-ganyah itu budak halu tek. Bukan ganyah pakai muka habis tanah gitu. Duk. Gitu. Nampak tak polong tu? Eh? Tak ada ayah lagi kan? Mudah faham dah. Habis masa pun banyak dah. Kita nak nak raya dah kita ni dah. Bila raya semua. Semua kata bila lagi. Bagi anak babo. Bila lagi babo nak ambil poso ni? Ha, kalau faib babo ya poso je kot. Poso. Pusat sekerat. Payah makan. Anak makan. Punya sakit perut. Nak makan. Ya, tapi suruh puasa semua. Abang suruh anak. Suruh puasa semua. Supaya nak ambil tafa'u dengan hak Nabi suruh. Anak berkecil puasa-puasa. Kalau hak besar tu. Herat kok. Fikri tu. Dekat dengan 8 tahun. Suruh puasa. Makan sahur puasa. Ha, tak ada apa. Hak kecil tu. Hak kecil pun 3-4 tahun tu. Suruh puasa semua. Puasa pakai. Makan sahur kan dekat air tak apa dah. Esok tak buat kau dia. Nak ambil tafa'u dengan Nabi suruh ke. Okay?
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Allahu samad lam yalid walam yulad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wallahu samad lam yalid walam yulad. La ilaha illallah wallahu samad lam yalid walam yulad. La ilaha illallah La ilaha illallah muhammadan alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta bismillahirrahmanirrahim alif lam zalika alladzina qala la hamman qul la ilaha illallah 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 muhammadan rasulullah بسم الله الرحمن الرحيم الله الله تعالى بارك hak babo ayat sana tu kena klik pakak-pakak beringat tak meleh dah ayat we paham molek dah nak jadi paham di ayat kata kita buat witis soy ni ada purwa tu mukaddimah kali itu nak sebelum tu gak nak niat saja kusmaye mukaddimah witis 2 rakaat ayat yang molek itu mujur apa setuh tak dia tak tahu lagi apa kena tanya apa ni oh bepan tak apa juga anda je sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu